akan flowing. Cristiano Ronaldo bukan hanya pesepak bola yang piawai dalam mengolah si kulit bundar. Di situ lain, Ronaldo merupakan pesepak bola yang sangat memperhatikan pada penampilannya. Salah satu yang paling tampak adalah model rambutnya. Bahkan baru-baru ini, Ronaldo kembali merubah gaya rambutnya yang mampu mencuri perhatian publik. Penasaran seperti apa? Dilansir dari detik.com, Ronaldo kembali berlatih bersama Juventus usai libur musim dingin berakhir. Saat berlatih, terlihat pemilik 5 gelar Ballon d'Or itu punya tampilan baru. Lagi-lagi, Ronaldo memperlihatkan gaya rambut yang berbeda. Pemain asal Portugal itu kini muncul dengan rambutnya yang diikat kuncir. Ini menjadi perubahan kedua Ronaldo dalam 2 bulan terakhir. Sebelumnya, ex-pemain Sporting Lisbon, MU dan Real Madrid itu sempat bertanding dengan mengenakan bandana. Perubahan ini lagi-lagi menunjukkan Ronaldo berbeda dari sebelumnya. Biasanya, pemain berusia 34 tahun itu berlatih dengan rambut tersisir rapi. Bagaimana menurut Sobat Gibol, apakah penampilan rambut terbaru Ronaldo semakin keren? Jangan lupa berikan komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Terima kasih. Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh.